Yang hitam, yang mint, kita gabungkan ke bagian CT. Crossover aktif ya, penyolderannya ini guys, bornya nih ya. Mati. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang non muslim. Salam jumpa lagi dengan tukang solder. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar memasang fans atau kipas. Nah, ini tegangannya 12 volt. Nah, di sini saya akan menggunakan Elco 220 mikrofarad 25 volt dan satu buah dioda ukuran sekitar 1 ampere ini. Nah, ini untuk mensuplai kipas nih. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan mengambil jalur trafo dari ekstra ya. Yang di bawahnya ini apa namanya, aliran listrik ini dari AC yang 220, di bawah ini ekstra. Ini biasanya di sini tertulis setengah ampere 500 mikrofarad apa 500 miliampere, cuman ini enggak tertulis, tapi ini ekstranya nih. Kalau yang di depan sini kan full 5 ampernya, ini ekstranya. Nah, saya akan menggunakan yang 12 volt. Saya ambil satu jalur 12 volt dan CT. Yang pertama kita pasang elko. Ini yang bagian min. Kita pasang di bagian CT. Terus pemasangan dioda. Ini jangan terbalik ini ya. Ini kalau yang ada warna abunya ini di arah yang sono lah, aliran listrik sana nih. Di anoda katoda, di anodanya nih yang enggak ada warna abu kita pasang di 12 volt. Lalu kaki dioda kita gabungkan ke elko bagian plusnya ini, kita gabungkan. Selanjutnya pemasangan kipas. Yang hitam, yang mint, kita gabungkan ke
bagian CT. Lalu yang merah yang plus kita pasang di gabungan antara gabungan kaki dioda dan elko plus. Selanjutnya uji coba. Nyala. Ini udah nyala. Kita ambil 12 volt. Demikian tutorial kali ini, cara pemasangan fan 12 volt. Mengambil dari ekstra trafo ya. Oh ya teman-teman, jangan salah ya. Ini 25 volt, 220 mikrofarad, 25 volt karena saya menggunakan 12 volt. Jadi kalau teman-teman menggunakannya kok lebih dari 12 volt, misalnya mamanya kok 50 18 misalnya kok 32 volt yang mau digunakan ya elkonya harus di atasnya. Di atas voltase yang digunakan, yang dicabut yang diambil. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.